Sebelum kita mulai tutorialnya, pastikan teman-teman menekan tombol subscribe yang ada di sini agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload tutorial-tutorial yang baru kami berikan. Oke, baik, kita akan lanjutkan dari materi part 1 yang sudah kita buat tutorialnya sebelumnya. Sekarang kita akan mencoba membuat step by step tampilan atau video yang akan kita atau project yang akan kita buat. Baik, di sini saya akan contohkan untuk cara membuat slide yang pertama. Untuk membuat project kita bisa create di sini. Create project, kemudian kita beri nama misalnya project video. Lalu tekan create project. Nah, di sini ya, di sini kita masih kosong ya. Kita akan coba buat di sini aplikasinya. Kita akan buat yang namanya add slide di sini. Add slide. Kemudian kita pilih di sini adalah logo ya, logo intro. Oke, kita cari, kita akan membuat yang di video ini ya. Kita coba play di sini. Nah, untuk membuat slide ini kita pilih di bagian add slide ini, kita pilih kategorinya logo opener ya. Di sini ada logo opener, kita klik. Kemudian klik logo intro no line. Kita klik di sini. Kemudian klik add slide. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ini ada tulisan our business ya. Kita bisa ganti pada bagian sebelah kanan ya. Kita lihat di sebelah kanan ini ada text, image, kemudian save, kemudian animation. Ya, di sini juga kita bisa menambahkan video. Oke, kita pilih di text di sini. Ini our business, kita bisa kita buat tulisannya kita ganti. Nih, misalnya di sini kita akan ubah tulisannya ya. Kita rubah di sini. Misalnya saya ganti dengan Universitas Bengkulu. Oke, maka di sini langsung akan berubah. Kemudian kata-kata di bawahnya ini kita bisa ganti di teks yang kedua, yaitu mempersembahkan misalnya. Oke. Kemudian kita lihat pada video di contoh ini ada logo. Kita bisa ganti logo dengan logo kampus ataupun logo institusi ya yang kita inginkan, atau logo-logo yang lain. Pilih image di sini. Nah, di sini kita pilih yang image area 1. Kemudian kita browse ya. Di sini misalnya saya memiliki logo, misalnya logo kampus ya, logo UNIP misalnya di sini. Universitas Bengkulu. Seperti ini. Saya akan pilih misalnya di sini logo UNIP ya, ini UNIP. Oke, atau saya cari di sini logo UNIP. Oke, seperti ini. Kita pilih logo UNIP-nya. Oke, logo UNIP kita di sini logo UNIP. Kita klik open. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ini sudah berganti dengan logo yang kita kehendaki. Oke, kita lanjutkan untuk slide yang kedua. Kita bisa lihat ya. Sorry, tadi kita akan coba cek di sini videonya. Nah, oke, kita akan membuat untuk tayangan yang slide kedua seperti ini.
Untuk membuat tayangan yang kedua ini ya, ini kita akan memilih, kita kembali ke Video Maker FX, kita pilih Add Slide di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini adalah Kinetic Promotion ya. Ini ada dua Kinetic Promotion, yaitu Kinetic Promotion 1. Teman-teman bisa pilih di sini. Contoh-contohnya nanti kurang lebih akan seperti ini hasilnya. Kalau Kinetic Promotion 2 Image, ini akan tampilannya seperti ini. Kemudian Kinetic Promotion Testimony akan seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal ganti saja jenis teks dan image-nya. Oke, kita contoh yang Kinetic Promotion Text 1. Ini bentuknya akan seperti tulisan-tulisan. Nah, nanti teman-teman bisa ganti isi dari teksnya. Nah, untuk contoh yang di video yang saya tampilkan ini, saya menggunakan Kinetic Promotion Text 6. Hasilnya seperti ini. Nah, kita klik Add Slide di sini. Nah, ini animasinya akan seperti ini. Oke, untuk mengubahnya teman-teman bisa, karena ini basisnya teks semua, kita pilih teks di sini. Oke, kita coba. Misalnya di sini kita ketikkan. Oke. Teks yang ketiga kita bisa ganti. Misalnya di sini lomba inovasi pendidikan. Misalnya kita tulis di sini. Oke, di sini tulisannya kita di awal seperti ini. Misalnya ini slide yang awal seperti ini, kemudian nanti akan muncul animasi yang kedua di slide yang kedua yang kita buat, yaitu menggunakan Kinetic Promotion Text 6. Jadi teman-teman nanti bisa memilih ya, bisa memilih jenis animasi dan teks yang Anda inginkan di template yang sudah disediakan di Video Maker FX ini. Oke, ini kita untuk yang slide ke 2. Oke, baik, yang ketiga kita lihat di video ketiga kita tadi. Oke, nah kita akan membuat intro atau tampilan logo ya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa buka di sini, kemudian pilih Add Slide, kemudian klik ke bagian bawah. Ini ada Zoom In, kemudian pilih logo Zoom, kemudian Add Slide. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman fokus kalau ketika kita mau memasukkan logo, berarti kita ilustrasinya adalah gambar ya. Kita klik di sini image. Kemudian kita klik browse ya, browse file lagi. Kemudian kita klik di sini logo apa? Di sini kita searching dulu. Logo Unip. Oke, kemudian kita pilih di sini, pilih open. Jadi teman-teman nanti bisa ganti dengan logo sekolah, logo institusi, atau logo-logo yang lain. Nah, untuk teman-teman yang ingin menghapus ya gambar atau logonya, teman-teman bisa clear image ya di sini, tekan clear image untuk menghapus logo yang sudah kita masukkan. Kemudian kita juga bisa klik open gallery di sini. Ya, teman-teman bisa menambahkan logo-logo yang sudah disediakan oleh Movie Maker FX ini ya. Di sini sangat banyak. Jadi teman-teman bisa pilih. Oke.
Nah, silahkan teman-teman nanti bisa gunakan mau gambar sendiri atau logo sendiri ataupun gambar yang sudah disediakan oleh Movie Maker FX. Oke, kita sudah membuat 3 buah logo, 3 buah slide di sini. Jadi di sini teman-teman bisa melihat kita bisa menduplikat slide yang sudah kita buat. Contohnya di sini saya klik ada apa? Di sini ada silang. Kemudian di sini ada fasilitas untuk copy atau duplikat. Jika kita klik di sini, maka dia akan menduplikat. Ya, ini udah jadi 2 ya. Yang tadinya 3 slide menjadi 4 slide. Untuk menghapusnya teman-teman bisa klik pada area di sini. Oke, kemudian selain menduplikat dan menghapus, teman-teman juga bisa untuk mengatur posisinya atau mengubah posisinya. Jadi misal saya ingin mengubah posisinya ini, yang tengah ini menjadi A terakhir, kita bisa klik lalu drag ke sini, ke kanan. Lepaskan, lalu maka posisinya sudah berganti. Oke, baik. Kita kembalikan lagi. Kita bisa preview seperti sudah dijelaskan di part 1. Apa yang sudah kita buat di sini, teman-teman bisa preview ya. Kita coba klik di sini. Nah, di sini belum ada muncul backsound-nya karena kita belum mengatur backsound yang akan kita gunakan dalam video ini. Kita close. Jika teman-teman ingin menambahkan background, maka di sini teman-teman bisa memilih audio setting seperti yang sudah dijelaskan di part 1. Kita klik audio setting di sini. Kemudian kita bisa klik enable ya. Kalau teman-teman tidak enable, maka di sini fitur-fitur galerinya tidak aktif. Kita klik di sini enable musik. Kemudian kita bisa pilih. Misalnya di sini ada banyak sekali, teman-teman bisa pilih. Misalnya kita pilih yang We Are One di sini, kemudian kita pilih Apply di sini. Kita bisa coba dulu preview dulu suaranya seperti apa atau musiknya seperti apa. Kita klik di sini. Oke, itu suaranya ya, suaranya yang akan kita gunakan. Atau teman-teman bisa pilih judul yang lain, misalnya di sini A Better Day, kita coba klik. Atau yang bawahnya kita coba. Oke, kita coba yang lain. Oke, nah di sini untuk kepentingan tutorial ini kita coba pilih yang We Are One ya. Kita klik di sini, kemudian apply. Kemudian yang tadinya ketika kita preview itu belum ada suaranya, maka kita coba preview kembali. Oke, jadi teman-teman sudah bisa mendengarkan bahwa sudah ada background pada video yang sudah kita buat ya di setiap slide-nya. Oke. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk slide yang keempat ya. Kita coba lihat preview dulu videonya nanti seperti apa. Oke, kita akan membuat tampilan seperti ini langkahnya. Teman-teman bisa klik add slide di sini. Dari slide template slide yang diberikan, teman-teman bisa klik yang bagian flat presentation ya. Di sini kemudian pilih yang flat presentation slide 1. Kemudian klik add slide. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagian teks. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini adalah tampilan-tampilannya. Teman-teman bisa pilih di sini, misalnya kita teks 1 kita ganti dengan oke, kemudian slide kedua. Teks yang kedua ya.
Oke, ini dengan tema seperti ini, misalnya contoh ya, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian oke, jadi tampilan satu ini dengan tema muncul inovasi pembelajaran. Kemudian yang teks ketiga dalam rangka program Merdeka Belajar. Yang keempat ya, keempat ya, ini kita bisa masukkan misalnya alamat URL seperti ini. Oke, nanti ada URL dan logo ya muncul kembali. Kita kembali di sini, kita ganti dengan misalnya oke, kemudian teman-teman ketika kita mengetikkan teks, teman-teman bisa ganti warna color teksnya, kemudian ukuran fontnya. Ya, ukuran fontnya teman-teman bisa klik di sini, misalnya ini 45. Kalau kurang kecil teman-teman bisa milah, bisa pilih 30 misalnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian kalau di video kita ini ada logo, kita masukkannya di mana? Kita masukkan di image ya. Pilih image, kemudian klik browse ya. Browse, masukkan lagi logo. Oke, logo di sini. Logo. Oke, di sini ada logo Poltek Bank ya. Kita bisa pilih juga selain logo Unip tadi, boleh. Kita pilih open. Oke, ini dengan tema teks tadi. Inovasi pembelajaran dalam rangka belajar. Nah, di sini nanti ada logo ya. Nah, logo seperti ini. Teman-teman bisa ganti. Nah, ini kita kembalikan dengan logo Unip misalnya tadi. Kita klik di sini. Kita logo ini klik, kemudian open. Nah, ini berubah seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk slide berikutnya. Kita coba play dulu. Nah, kita akan membuat slide yang ini. Langkahnya, teman-teman bisa kembali ke Movie Maker FX. kemudian kita klik add slide di sini. Nah, karena karakternya tadi berupa karakter, maka teman-teman kunjungi aja karakter di sini. Ada beberapa karakter yang sudah disediakan. Antara ini ada karakter Anna. Kita coba lihat di sini karakter Anna seperti apa. Oke, seperti ini ya. Kemudian karakter Frank ya. Seperti ini. Nah, yang kita buat di tutorial sebelumnya atau yang akan kita buat adalah yang sama dengan yang saya tampilkan tadi, adalah karakter Lisa. Kita klik di sini. Kemudian klik karakter Lisa slide 1. Nah, ini. Kemudian kita add slide. Nah, teman-teman tinggal ganti di sini. Klik di sini, kemudian teks. Ini kita, teman-teman bisa ganti. Oke, misalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa ganti ukuran teksnya ya. Di sini bersama ini kita ganti teksnya ukurannya lebih kecil. Oke. Biar nggak tumpang tindih tadi ya. Kita klik di sini. Kemudian yang Ani Fitri ini kita coba rubah ukurannya lebih kecil di 90 misalnya. Nah, demikian pula dengan slide yang satu. Jika teman-teman ingin
memasukkan karakter yang cowok, teman-teman bisa klik di sini add slide. Kemudian teman-teman bisa klik di sini coba yang Jerry. Nah, ini sama ya, kita add slide. Oke, ini lihat ukurannya besar sekali, maka teman-teman rubah menjadi misalnya di sini teman-teman pilih 80 ya. Nah, ukurannya lebih kecil. Untuk fontnya misalnya di sini saya ganti dengan oke, kita rubah ukurannya menjadi 90. Nah, ini udah lebih pas ya. Nah, ini adalah rangkaian dari apa yang kita buat menggunakan Video Maker FX. Jadi kalau teman-teman ingin melihat hasil secara keseluruhan apa yang kita sudah buat ini, teman-teman bisa preview projectnya seperti ini. Kita klik dulu. Nah, itu adalah hasil yang sudah kita buat ya, slide per slide ya. Teman-teman bisa klik di sini untuk lihat hasil per slide-nya. Nah, jika teman-teman sudah merasa siap project yang sudah teman-teman buat, maka teman-teman tinggal export project ya. Export project, kemudian kasih namanya apa, misalnya ini, di awal tadi kan kita create project-nya adalah project video ya. Jadi kalau teman-teman tidak ingin mengubah, maka di sini default-nya akan seperti ini. Kemudian ukuran size-nya teman-teman saya anjurkan untuk pilih yang 1280 kali 720 ya, yang HD. Kemudian kualitasnya kita bisa pilih average saja. Tapi kalau teman-teman ingin yang lebih rendah atau punya lebih tinggi silahkan dipilih. Kemudian kita akan mulai untuk men-start video export ya, untuk proses rendering. Jadi kita coba klik di sini start. Jadi asumsinya kita sudah siap ya, jadi tidak ada lagi editing lagi, maka kita export videonya. Oke, tunggu berapa saat? Di sini karena ada 6, 1 2 3 4 5 6, maka di sini ada 1 of 6 ya. 1 atau 1 of 6 di sini. Nah, ini dia akan merender slide yang kedua. Rendering frame for slide ya, 2. Kemudian setelah 2 selesai, dia akan render yang ketiga, keempat, dan seterusnya sampai keenam. Jadi proses renderingnya ini tentunya tergantung dengan kecepatan hardware laptop masing-masing ya. Tapi sepertinya ini tidak terlalu lama ya untuk kita lakukan. Asal slide-nya ini karena cuma 6 slide, ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, jika sudah selesai, teman-teman bisa melihat di sini ada keterangan bahwa export complete ya. Kita bisa melihat video yang sudah di hasil rendernya ini, kita bisa klik open video folder. Nah, karena kita tadi simpannya di D dan project video, maka ini adalah hasilnya. Kita bisa melihat hasilnya dengan cara klik dua kali. Ini tampilannya akan sama dengan yang kita preview tadi ya. Oke, itu adalah hasil dari proses pembuatan video menggunakan Video Maker FX ya. Silahkan teman-teman explore lagi, silahkan teman-teman gunakan kreativitas teman-teman untuk membuat sebuah video yang mungkin bisa digunakan untuk video mengajar ataupun video presentasi, video promosi, dan lain-lain. Baik, demikian tutorial singkatnya. Silahkan tekan tombol like jika Anda menyukai video yang kami berikan, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang membutuhkan dan juga subscribe untuk selalu update tutorial yang kami berikan. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih.